Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau unboxing cara pasang kipas angin Cosmos 12 in ya. Kipas 2 in 1 ya, bisa dipasang di meja, bisa juga dipasang di jadi kipas tembok gitu ya. Jadi dua fungsi. Ayo kita keluarin semuanya. Ini ya, barang. Ini baling-balingnya ya sama penutupnya. Ini mesinnya ya, yang utamanya ini. Warnanya hitam ya, cukup bagus lah biar nggak cepet kotor ya. Warnanya hitam mengkilap. Ini pasang dulu ya bagian bawahnya ya. Ini dimulai dari depan, masukin terus yang belakang, tinggal ditekan, nanti bunyi klik. Nah, ini lubang ini buat dipasang di tembok ya. Jadi pasang dulu paku 2 biji di tembok yang agak panjang ya, paku beton gitu ya. Terus masukin ini, tinggal dicantolin itu ke pakunya ya. Selanjutnya kita pasang penutup bagian belakangnya ya, besi bagian belakang ya. Besi penutup belakang dulu ya dipasang ya. Nah, ini karena saya ini mau dipakai di pasang di meja gitu ya, di lantai bisa lah ya. Terus sudah itu tinggal pasang bagian baling-balingnya ya, sama dratnya ya, pengencang baling-baling ya. Nah, sebelum dipasang baling-baling sama semua penutupnya, ini kipas nggak bisa ditekuk ke bawah ya. Kalau sudah dipasang semuanya bisa ditekuk ke bawah, jadi ada bebannya ya. Kalau sebelum dipasang karena nggak ada beban, jadi pas ditekuk ke bawah balik lagi ke atas ya. Jadi harus dipasang dulu semuanya baru ditekuk ke bawah gitu ya, jadi anginnya bisa ke bawah gitu, bisa lurus. Ini harganya cukup murah juga ya. Untuk ngecek harga bisa dicek di toko online ya, sekarang mah gampang ya, tinggal klik kipas angin Cosmos 12 in, nanti udah ada patokan harganya ya, perkiraan segitu ya. Oke guys, kita coba kipasnya. Ya guys ya, anginnya lumayan ini kenceng ya. Ini kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3 ya. Kenceng suaranya ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton.